Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So sekarang kita orang berada di Lata Beringin. Ni dekat kaki campsite lah, okay. Starting point dia untuk naik ke Lata Beringin. Dikatakan tempat ni dia orang baru je buka. Okay, Sophie ni first time. Kira Fee first time nak masuk, nak try dekat dalam langat. 3 ke 4 bulan rasanya dia orang baru buka. So sekarang kita akan cuba terjah tempat ni. So let's go. So sekarang kita orang nak naik apa panggil apa? 4x4 eh? Oh my God, pengajar. Sekejap, okay. Kita nak naik. Dia nak on top? So sekarang kita orang menuju pergi ke starting point. Ground floor. Kalau korang boleh nampak, kita nak naik dekat tap yang atas tu panggil apa? Jeram 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jeram 4, 5, 6, 7, 8. Kita nak naik sampai? 4. Sampai ke 8. Kita naik sampai ke 8. Dia ada berapa total? 11 lagi. Dia ada 11. Baru sampai 8. Alright. Korang tengok ground floor je pun dah cantik. Apatah lagi dekat atas-atas tu. So kita orang dah start mendaki, hiking. Sini banyak pacat dah korang. So korang kena hati-hati. Better pakai spray pacat lah. Tak ada. Saya akan pastikan saya tak kena pacat. Tak boleh. Kat sini ada banyak pokok duri eh, so korang hati-hati. Ni salah satunya. Nampak tak mana? Takut. Lagi satu, korang nak hiking kat sini kena make sure pakai kasut. Kasut macam nampak buat? Kasut getah. Jangan ikut macam V pakai kasut running. Mana lah tahu, kata santai-santai. So korang kena pakai kasut yang sesuai, yang bersesuaian. Tapi kalau tak hutan, ni kena pakai. Baik, dengar tu, okey? Abang Faizal kata satu santai pun dah masuk hutan kena pakai yang bersesuaian. Let's go. Dia tak nak tarik keluar. Ya, aku pula yang takut. Jangan nak sweet. Mana dia tarik? Dia berjalan. Jangan ibu tifri. Ya. Jangan aku. Macam mana dia boleh terkena? Pegang ni eh. Pegang apa-apa tadi? Air terjun ke nak? Abangnya apa? Air terjun? Ah, jeram. So sekarang kita berada di jeram yang ke-6. Kalau korang boleh nampak kat belakang. Jeram ni satu hati. Nama dia satu hati. Ya, Pak Bendy nak membasahkan diri. Ya Allah, indahnya ciptaan Tuhan ini semua lawa. Ni tak ada. 7.5 eh. Oh, yang tadi tu 7 lah. Ah.
dah sampai kat bawah dekat campsite. Perjalanan dia tak lama pun, pilih rasa dalam tengah jam 40 minit kan. 30 ke 40 minit lah untuk sampai ke jeram 8 daripada campsite ni. Kalau lagi lama korang stop ambil gambar, lagi lama lah. Berendam pun lama tak? Tapi basically daripada satu jeram ke satu jeram tu tak jauh sangat lah. About 10 minutes, 5 to 10 minutes. Ha, so kalau korang nak dapatkan sambal Pahang eh? Ha, sambal Pahang, sambal tepung ikan masin. Oh, jenis. Banyaknya. Okey, apa lagi? Oh, ada acai ikan masin. Acai ikan masin. Kan, dia ni YouTubers. Ha, YouTuber. Oh, follower dia banyak. Ya, tak ada. 12,000 ah, 19,000. Siapa YouTube? Pipi Lupia. Pipi Lupia. Insya-Allah mami akan bagi nombor kat mami. Boleh. So kalau korang nak order, boleh order dengan mami. Mami Siti Zaleha. Pergi follow dekat Fingerish Adventure. Fingerish Adventure, okay, ada kat dia? Ini mesti geng-geng. Boleh, link dia saya kena tak dekat description below. Okay. Dia sambal oh, sambal dia macam makan dengan mami kat situ. Alright, so details dia saya akan letak kat description, korang boleh tengok kat bawah. Okay, kalau korang nak order. Gogo akan bawa. Yes, kalau korang nak hiking ke apa ke, korang just sediakan nasi putih, telur mata, lepas tu makan dengan ni. Ui, sedap. Kalau pergi ke Survivor, pergi Terima, saya selalu buat program. Teruskan. Ni cara terbaru nak hidupkan api, guna hand sanitizer. Jangan, ni pesan cuba ni. Oh, pesan cuba? Okay. Kalau jadi, kita akan upload. Tak jadi, kita tak upload. Kalau pakai botol, botol pun pun. Botol? Pasal alkohol? Gambar ni. Apa tu? Sama, sanitizer. Kira okey lah jadi juga, adalah nampak api tu. Haa, bagi lah. So, gaya terbaru okey korang? Nak hidupkan api, letak hand sanitizer. Cara yang terbaru. Okey, kita dah 2020 ni, kita kena improvise kan cara kita nak hidupkan arang.